Hello guys, welcome to my channel Rimbabo. Okay guys, jadi hari ini aku mau kasih lihat nih guys, aku baru beli. Ini keren banget. Warna-warni guys, cantik banget. Mic-nya keren banget. Bisa dengar kan tadi saya ngomong itu nggak, kalau nggak deketin mic itu suaranya agak jauh gitu guys. Jadi keren banget untuk recording, keren banget. Pas aku coba dengerin lagu trance, wow itu feelnya dapet banget. Pokoknya keren banget deh, rekomend banget gitu deh. Okay guys, jadi hari ini sebenarnya aku bukan mau review headset ini. Headset ini merek Fantech HG23. Okay, jadi kalian kalau pingin kalian bisa beli di Shopee. Aku belinya di Shopee dan penjualannya ramah banget, recommend banget gitu ya guys ya. Okay, jadi hari ini kita bukan mau recommend, bukan mau review headset ya, tapi hari ini kita mau bermain game dan kita bakal lanjut lagi game The Sims 4 guys. Masih ingat kan guys, Putri Duyung yang terlantarkan. Kalau kalian nggak nonton, kalau kalian nggak tahu berarti kalian belum nonton. Ayo nonton, nonton, nonton. Oke, nggak maksa, cuman kidding, just kidding. Oke, jadi sekarang kita lanjut guys. Okay guys, jadi gimana dengan nasibnya Esme yang kemarin itu hampir saja mati karena kulkasnya konslet gitu guys kan. Okay, jadi sekarang kita bakal sambung lagi si Esme, gimana dengan nasibnya. By the way, si Esme ini lagi sakit kepala guys. Aku juga bingung kenapa dia tiba-tiba sakit kepala, karena di sini tulisnya karena kurang tidur, terlalu lama tidak makan. Aduh, kasian banget. Aku rasa terlalu mengejamkan guys, karena kehidupannya terlalu mengejamkan. Jadi di sini aku punya ide, karena uangnya udah 7.000, jadi gimana kita renovasi rumahnya guys, renovasi rumahnya. Oke, jadi kita bakal renovasi rumahnya dengan style modern, tiny living. Tiny living ya, tiny living. Oke, jadi di sini saya bakal menggunakan peralatan perabot yang berwarna hitam, karena aku suka banget sama warna hitam, karena hitam itu agak kelampar gitu guys ya, agak lebih sepertinya lebih mahal gitu, orang berperabotnya mahal gitu. Terus biasanya saya suka menggunakan wallpaper yang kayu karena kelihatannya lebih cocok dengan warna perabotnya. Oke, jadi bakal menggunakan perabot yang warna kayu, wallpaper yang kayu, bukan perabot kayu. Begitu juga dengan lantainya yang kayu. Oke, by the way, yang ini kita ganti semua. Kita bakal menggunakan peralatan baru yang dulu, yang dulu nggak punya kita tambahin, seperti mirror untuk dia gosok gigi, apa ya, makeup, belajar speech. Dan lampunya saya suka menggunakan yang simple tapi kelihatan lebih modern gitu. Oke, jadi aku bakal menggunakan yang ini. Oke, mantap. Kalau untuk WC bakal menggunakan bulb aja ya, karena WC nggak perlu gimana ya, jadinya simple-simple aja. Kulkasnya semua bakal menggunakan warna kayu gitu guys ya. Dan counternya juga warna hitam, warna kayu pula, warna hitam, sorry guys. Dan di sini kita tutupin juga dengan atapnya kaca karena bisa lebih menerangkan ruangannya. Di sini saya juga mau menambahkan jendela untuk bagian ini, bagian dapurnya. Pas dia masak ada cowok ganteng yang lewat gitu guys. Oke, okay, I'm just kidding. Oke, okay, jadi di sini aja simple banget. Kita harus memberikan lagi tempat tidur. Dan di situ saya lagi coba, pengen coba menggunakan yang tiny living, yang pas sofa bisa diturunin menjadi tempat tidur. Itu sepertinya keren banget. Jadi kita bakal suruh Esme coba deh guys. Oke, okay, kayaknya sudah oke okay semua. Jadi sekarang kita bakal suruh Esme mencoba. Oke, okay, semoga dia
habis mandi langsung segar, enggak sakit kepala lagi. Oke? Biasanya saya gitu guys, kalau sakit kepala mandi langsung segar gitu guys. Oke, jadi semoga SP pun begitu gitu ya guys ya. Oke. Jadi kita bakal lihat gimana dengan hasilnya. Nah, guys. Uncomfortable-nya hilang guys, tapi berubah jadi tense. Oke, mungkin dia lapar guys. Makan. Nah, bersyukur meh kamu udah punya rumah baru, rumah bagus gitu, enggak lagi tidur di tenda. Nah, gitu dong, fine. Kemarin kasiannya tidurnya di tenda. Udah itu bokernya malah di ini guys, disemak-semakan gitu guys, kasian banget. Kalau kepikir kejam banget ya. Tapi gimana namanya Rex to Rex, jadi mulai dari awal gitu guys. Nah, bokernya udah enak, nggak disemak-semakan. Oke, cuci dulu meh. Sini meh, kita coba put bed down. Aku pengen lihat gimana put bed down-nya. Nah, keren kan guys? Tekan tip gitu langsung turun tempat tidurnya. Wow, mantap. Wow. Oke, meh kerja lagi meh. Kita mau beli banyak lagi, mau beli banyak lagi perabot yang diperlukan. Mantap meh. Esme memang keren, hebat dia kalau mancing. Nah guys, kita udah bisa beli ini guys. Aku pingin beli TV guys. Aku pingin beli TV. Kita lihat gimana. Uangnya cukup? Uangnya nggak cukup guys. Oke, kita beliin buku aja kalau nggak cukup, biar dia bisa baca. Oh, kagak bisa. Oke, kita ganti accent table aja. Aku pengen warna hitam apa putih. Oke, putih. Kita taruh bukunya di atas sana. Perfect. Jadi dia bisa baca buku sampai belajar talentnya. Kerja lagi meh, kerja. Nah, mantap guys, dia udah hebat guys. Sekarang kita bisa beli TV. Nah, tendanya dijual guys. Buat apa tenda enggak dipakai lagi. Wah, kekecilan ruangannya. Oke, kita perbesarkan aja guys karena kekecilan. Oke, enggak apa-apa. Ini udah mantap menurutku. Nah, pas kan TV-nya? Pas. Oke, sekarang kita lihat bagian luar. Ini aku pengen kasih jendela di luar. Oke, kayaknya yang ini kurang pas, itu pintunya digeserkan dikit. Oke, mantap. Nah, ini guys, mantap. Oke. Kayaknya mau tambahin. Oh, nggak bisa. Oke, mungkin kurang besar, kita harus tambahin lagi. Oke. Oke, gitu. Nice. Nah, mantap. Oke, tambahin tangganya. Lah, uangnya nggak cukup. Kerja lagi, meh. Esme tukang kerja, kita tukang dekorasi, guys. Gimana? Oke, sip. Kita beli tangga lagi. Nah. Nice gitu dong. Kerja lagi, meh. Oke, okay, mantap meh. Udah lapar guys, kasian guys. Oke. Kita jual lagi. Bentar ya meh, sabar meh, sabar. Udah, kita mau beliin dia dining table dan dining chair ya, set satu set gitu dia, biar dia bisa makan tanpa berdiri lagi guys, bisa duduk gitu guys. Oke, jadi kerja tuh ada mendapatkan suatu imbalan tuh meh. Oke, nah aku pingin gantung bola lampu yang gantungan gitu guys, biar kelihatan lebih bagus gitu guys. Aku pinginnya yang panjang-panjang gitu guys. Nah ini guys, tapi sayangnya harus diganjalin sama sesuatu dong, masa gantungnya di tengah ini ya, nggak mungkin kan. Nah, ganjalin ini dua kalau bisa. Lah, kan nggak cukup guys ya, kan nggak cukup guys duitnya. Udah deh,
Oke, Meh, makan dulu, Meh. Boker dulu. Nah. Enakkan diri dulu, kamu udah kerja capek-capek, kasihan. Oke, mantap. Nah, sekarang makan, Meh. Lapar lah, Meh. Makan makanan yang sisa aja, Meh, jangan masak lagi. Nah, mantap, Meh. Oke, kita makan nah, duduk di kursi gitu, guys. Wow, enak banget rasanya duduk di kursi sambil makan, nikmati makanannya. Enak, enak, enak. Oke, makan. Aku percepatkan ya, guys ya. Lama banget makannya. Oke, siap. Cuci dulu lah piringnya, Meh. Jangan kebiasaan. Oke, mantap, Meh. Nice, nice, nice. Oke, siap, Meh. Aku penasaran, Meh. Kamu udah ngantuk, Meh. Ayo tidur, Meh. Tidur, tidur. Tuh tempat tidurnya udah disiapin. Tidur, Meh. Nah, tidur, Meh. Ayo. Nah, put bed down. Wah, marah pula guys dia. Loh, kok bisa marah sih dia? Sang angry text. Oke lah, udah. Lakukan apa aja yang kamu pengenkan. Kita kirim angry textnya ke salah satu temannya lah. Siapa? Oke, kita kirim aja. Biar dia nggak sedih lagi, nggak marah lagi. Masih marah dia guys. Mungkin ngantuk kali ya bikin dia marah. Udah, ayo. Nah, lar. Keras sedikit, tekannya remote-nya kurang kuat. Apa remote-nya nggak ada baterai? Nah, gitu. Kok sangkut? Meh, aduh, ngapain kamu panjat di atas? Yes, Meh. Aduh, pika kesleo. Kasias, Meh. Udah aku jualin aja guys, aku takut dia nanti dihantam sama tempat tidurnya mati pula. Ini tempat tidurmu yang baru. Nah, ini guys, aku takut banget guys nanti terhantam mati pula. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau membeli sesuatu lagi guys. Kita mau dekorasi rumahnya lebih cantik. Aku rasa kita perlu tanaman yang gantungan di kitchennya itu guys, biar kelihatan lebih bagus, lebih cantik gitu. Nah gitu guys, mantap guys. Terus aku pengen tempat tidurnya di atasnya ada sesuatu. Oke, mantap, sweet dream. Oke guys, jadi ini udah keren. Jadi, by the way, aku perlu ini termosat, smoke ini sama yang pemadam kebakaran nih. Oke, mantap guys. Oke, jadi udah semuanya udah lengkap guys. Nah ini loh yang aku pengen kan. Nah, kita lihat gimana hasilnya, guys. Oh, salah. Oke. Jadi kita lihat. Oke guys, jadi ini saja video di hari ini. Jadi Esme, selanjutnya Esme bakal seperti apa, nasibnya seperti apa. Kalian jangan lupa belnya, notifikasinya di on, dan subscribe jika kalian belum subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya guys ya. Thank you so much, so much, so much, so much. Dan jangan lupa komen di bawah guys, biar aku, kan aku masih pemula, jadi masih banyak yang kurang tahu. Jika salah atau apa, komen di bawah, kasih tahu dong. Oke, thank you so much for watching. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lain. Notifikasinya yang paling penting di on ya guys ya, biar kalian mendapatkan info terbaru dari Rimbabo. Oke, thank you so much and see you on next video. Bye.